Ke mana okay. Kita ni? Dah apa tarikan kita kat sini? Kita sekarang dekat Taman Banyak Bukit. Taman Banyak Bukit? Taman yang banyak ke bukit yang banyak? Taman Langit. Langit banyak eh? Oh, Taman Langit banyak. Taman Bukit Langit banyak. Okey. Ke apa? Apa tarikan kat sini? Ini ada... dia macam arca lah. Arca-arca. Yang dibuat bentuk manusia. Oh. Ni haiwan pun ada. Okay. Pokok pun ada. Tengok. The first arca kita nampak is what? Ini macam cerita... cerita Hobbit ke apa? Cerita Lord of the Ring. Gratis. Okay, ada menu book kat situ. Scan the QR code with your camera untuk view what is inside. Ni acar ni cantik ni. Dia buat daripada macam tembaga ataupun metal. Macam copper eh? Haa, copper ya. Ada gambar manusia berkepala kan helang. Ini antara keunikan dan seni ukir pengkarya-pengkarya yang membanggakan yang mereka letakkan di Taman Langit ini. Wow, interesting. Tingkatkan tenaga, kita akan mendaki bukit ni ke Taman Langit. Taman menuju langit, ke banyak. Langit. Ya. Yeah. Jom. Kita bergerak. Alright. Saya kerja lucu robot. Jom. Okay, kat sini kita ada jumpa arca English lady dengan burung merpati. Tengok apa catatan kat sini. Batari leng-leng mulat, Dewi leng-leng mandanu. Jom kita teruskan perjalanan. Ada satu lagi arca kat depan. Arca apa nama? Apa ni arca apa ni? Apa? Dia dibuat daripada macam ramu ke ni? Metal lah kan. Besi, duri, duri. Buat daripada copper. Untuk mungkin sang dewa yang pergi dia tengah apa nama tu berdayut dekat pokok bunga ni. Cantik nampak ni. Sekarang pukul 5.55 minit waktu di daerah Malang ni. Dan waktu ini adalah ketikanya matahari terbenam. Dekat sini kita dapat menyaksikan keindahan matahari terbenam.
Apa dia, apa yang menarik dekat situ? Penampakan Gunung Semeru dalam senja. Okay, kat sini ada satu gear acah. Metal juga, zinc yang disaluti dengan cat berwarna keemasan. So, acah ni adalah figura wanita. Itu dia. Gunung apa nama dia? Cuba teka. Apa nama gunung ni? Dari puncak ini kita dapat melihat dan menikmati suasana senja di Taman Langit. Nampak tak? Puncak gunung tu dalam remang senja merah-merahan. Taman Langit gunung banyak. Betul lah. Dia punya nama. Sebab banyak banyak gunung-gunung di sini. Daripada point sini boleh nampak banyak gunung. Yes. Dan tempat ini di atas langit. Dinamakan Taman Langit. Taman Langit gunung banyak. Dan the best time untuk datang ke Taman Langit gunung banyak ni adalah waktu senja. Macam nilah. Senja. Golden hour ataupun blue hour. Waktu matahari terbenam. Kan? Dan make sure kena ambil gambar tu pakailah tetin pro ke atas. Sebab kalau ke bawah night shot dia tak cantik. Kalau tetin pro ke atas night shot dia cantik. Betul tak dia? Ya, betul. Terbaik. Mantul. Ya, mantul gitu. This woman dia akan bagi kat kita 2 minit je. Okay, tadi kita nasib baik dapat capture 2 minute moments ni. Nice. Dan kalau kat bawah sana adalah bandaraya apa nama ni? Bukan apa ni? Kota Malang. Malang ah. Wah, lampu-lampu kan. Ambil gambar. Sampai ke kemuncak yang paling atas di Taman Langit banyak gunung ni. Kita jumpa satu banglo lama. Ada platform gambar kat sini. Sesuai untuk gambar, tapi integriti strukturnya saya tak pasti. Nampak masih kukuh keluri. Jom we look at that area. Dari sini nampak keseluruhan bandar Kota Malang. Okay, belakang ni pun ada sculpture lion. Wah, sekarang kita berada di atas langit dan hujung sana nampak kaki langit timbulnya dua buah gunung. Iaitu gunung apa? Apa nama gunung sana, dek? Semeru kalau enggak salah. Semeru Meletus. Datang kembali ya. Syahid.
bagaimana? Mana kamu sudah jatuh dengan keseluruhan negara Indonesia? Betul tak, Syahid? Benar. Benar, Pak. Benar, Pak. Kayak di sini ada sebuah banglo lama. So, siapa nak menginap dekat sini, sila contact ejen kita ni. Menginaplah di banglo lama ni. Tak tahulah berapa you nak charge satu malam ni sini berapa. Angker. Seram, ha? Seram. Dibohongin. Tak apa. Ni dah. Pada pokan lemah citra. Dah selesai lah jalan-jalan kita di taman langit gunung banyak di daerah Malang ini. Sesuailah dengan nama taman ini. Kita berada di atas puncak sekali kawasan Malang. Puncak tertinggi dekat sini. Seolah kita berada di dalam awanan. Dapat melihat kaki langit. Dan sekeliling ni tadi kita juga dapat melihat suasana senja di kawasan ini, ya. Sekeliling kawasan ini 360 degree view Gunung Ganang yang memacak kawasan bumi ini. Right, jom. Next destination adalah, jom ngopi dong dulu dong. Kopi. Cepat lagu tu. Kopi dulu Pak. Santai saja. Alright, kita ngopi dan santai saja lah ni. Bus. Hidup lagi. Ha, ni dia Alca Garuda, orang Garuda. Destinasi seterusnya adalah Museum Angkut. Dekat sini suasana sambutan Tahun Baru Cina sedang diraikan oleh penduduk-penduduk kawasan ini. Ford Model A, babe. Ini dia bunyi enjin Ford Model A. Gambar dekat ni. Angkut kita sudah. Detailing dia. Kecil saja engine dia kan. Carburetor system. Jom naik heli pergi pergi Bromo. Pukul 12. Pukul 12. Pukul 4 dah bangun. Kami dah sampai di Museum Angkut. Cek. Ini ada museum kenderaan-kenderaan lama. The show. Ini dia kereta-kereta yang balik daripada membuat drift show. Pasar Apung, 6 negara. Pasar. Orang ambil gambar, kita pergi sebelah dia. Oh, sorry. Kat sini kalau nak pergi 6 negara mudah je. Pergi kat sini, pergi Pasar Apung 6 negara ni. 6-6 negara kita boleh sampai. Let's go, baby. Let's go. Naik dari barat ini dulu. Besar museum ni daripada sini. Di tapi ni. Ini ada bot angkutan air. Jom, let's go. Kita naik atas bridge. Ya, retik. Ada suan kat tengah. Kita dekat ni atas jambatan museum. Museum pula. Restoran ke negara Korea. Korea kat belakang. So bawahnya sungai dia. Ada kuat-kuat. Ada retik. Korea. Konnichiwa. Tapi yang masaknya orang tempatan lah kan. Ya, satu lagi jambatan menyeberang menuju ke negara Jepun pula.
Konnichiwa. Dari Korea ke Jepun. Satu jembatan lagi. Thailand. Jom kita pergi Thailand. Ayo. Nanti. Kita berhenti seketika untuk makan malam di restoran yang viral dan popular di kota Malang ini, iaitu Cafe Kudo. What Kudo? Sang Kudo. Sang Kudo. Tengok dia punya pelanggan-pelanggan cafe yang tengah beratur sekarang. So, makan malam ni saya memilih vanilla latte dengan nasi goreng Pontianak. Ha. Sedap juga. Awak pilih apa? Basuh rice bowl. Basuh rice bowl. Dan Eddie. Sama-sama. Basuh. Ke belakang Abel lagi tengah beratur untuk order. Yang best dekat sini adalah kita makan ya, menghadap pemandangan Kota Raya Malang di atas bukit ni. So, view kat depan ni adalah view Kota Raya dia. Nampak dia punya cahaya lampu daripada atas ni. Okay. Tak mau cerita banyak lagi. Nak sambung makan sampai kenyang.